Okay, selamat datang ke Pilihan TV. Sejak berapa bulan tak buat video lah? Tahu, lama kat tak buat jelur kat ni. Sebelum lampau soal last buat video. So hari ni kita kembali dengan Video buat puasa. Selalu dia makan-makan, kan tak makan-makan sekarang ni. Boleh tengok makanan tu. Jalan-jalan lah ke pasar, nak tengok apa ada kan. Sebab nak rasa pun Semua rasa dah pernah pergi bazar, tapi kita nak kenalkan bazar Pilah TV. Apa yang ada? Kat Pilah, Kuala Pilah. Banyak bazar ni, tapi kita pergi bazar Melang dulu. Kembali lagi kita tak tunjuk lagi, kita tunjuk ambil ni dulu. Air Mawang ada, Talang ada, Senaling pun ada. Senaling ada. Mana-mana lah. Tapi kita tunjuk ni dulu. Sekarang ni cakap banyak pun tak nak menunggu lebih. Hawi, puasa ni puasa. Air pecik, air pecik. Kita pergi tengok dalam. Apa yang ada? Okey, jom. Okay bang, boleh dikatakan dekat bazar ni ada tiga bahagian. Tiga bahagian, bahagian first, tengah dan ujung. So, mula-mula ni kita akan tengok bahagian yang depan ni lah. Jom tengok bahagian yang utama. Pendek je tombek ni, panjang ni ke depan lagi. Parking kata, tapi masuk sini. So, kita tengok apa yang ada dari pangkal sampai ke ujung. Bazar ni depan McD, tapi yang pergi McD kita pergi bazar tu. Tu nanti. Okay, tapi kita buat review ni tu. Nanti ingin tengok ni. Kalau bulan puasa kan, mesti ada ni. Ada air tobu. Air tobu. Tapi ini selalu jadi gaduh ni. Mertabak kau geng mana? Geng kari ke geng sirap? Geng kari. Tengok situ kau orang, kan tak kau tak. Ni paling popular ni, Roti John. Roti John biasa ni ramai ni. Roti John. Kamera bang, kamera bang. Jok, kiri kanan Roti John ni tu. Kiri kanan Roti John ni tu. Itu dah jauh dah pula. Dia kat belakang ni gambar tu. Nampak, kita jalan je kata tak yang berhenti kan? Ya, terpendek lah kan. Ni apa ni? Putu piring, gulur melako, tahu sambal. Oh, banyak kuih bang kan? Banyak kuih-kuih. Kepada sesiapa yang apa, suka makan buku nasi putih berlauk, ni ada aneka lauk. Ada ikan sembilang, ayam. Apa tu? Ni apa nama cik? Tolu itik lah. Tolu itik. Jalan. Okay, jom. Gila kau sini asyik kandar pun ada tempat ni. Pilah pun asyik kandar kau. Okay. Mana? Situ. Okay bang. Sekarang ni kita akan masuk ke fasa tengah. Fasa tengah? Ataupun bahagian tengah. Dah macam bantuan lah kau ni fasa-fasa. Jom kita dulu. Jom kita masuk. Kawasan tengah bang. Kawasan tengah? Tahu tak? Batu Pahat datang ni. Tengganu datang ni. Kau tengok ada lagi tu. Roti John banyak. Roti John banyak lah sekarang ni. Macam kona ya bang. Ini abang jiran ni, jiran depan ni. Ini apa ramai beratur ni? Ui. Nasi kerabu. Bukan lah, dia beli ni kuih ha. Ni masakan Kelantan ni, nasi kerabu ada, nasi Kelantan. Nasi apa nama yang ni? Ni apa yang popular warna ni, tengok ni tunjuk ni. Kuih muih ha. Ni perlu air pun air ketira apa? Ketira, yang ni ketira saja ni. Kuih bakar. Air lah, air ketira lah. Ya. Mutabak lagi. Mutabak lagi, kuih mutabak lagi. Eh, berarti jumpa balik tu, John. Mana tu, John? Mana-mana lah, John. Dan rasa kan, bulan puasa ni John manusia paling popular ke bumi ni. Yo. Semua tompek ada dia ni. Aduh. Yang tofu pun ada nampak yang tofu. Yang tofu. Bukan pasal malam ni ada ni, bazar pun ada yang tofu. Ni yang tofu ni. Yang tofu lah apa lama-lama tu. Saya panggil potong-potong. Ni ke depan ni. Ke rumah kat sini. Lauk. Ni. Okey. Tak ada apa gitu weh. Ada aneka jenis lauk. Ni kalau tak silap ni menyago potong-potong tu kan. Ni ada kodai ni. Okey, belakang pejabat daerah tu ke? Kelang Jerimba. Erisda tu kan. Boleh masuk video muka ke? Boleh masuk video tak? Kan tak boleh kan? Ramai tu. Viral kan kata dia? Esok lagi lauk kat semua licin kak? Okay, kita bersama seorang pelanggan
Okay, kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, akak tu bagi salam kat kakak. Saya nak tanya kat akak ya. Macam mana kak pandangan akak tentang bazar Kuala Pilah? Wah, memang best lah. Memang top lah. Banyak lauk, banyak. Dari sana tadi air, kuih. Motabak, popiah basah. Ini pula berpuluh jenis lauk. Jenis lauk dekat di Kalang, di Rimba. Kuala Pilah. Kuala Pilah. Okay, saya tanya kalau macam jenis akak kak, berbuka akak suka makan benda-benda yang borek ke ataupun yang-yangan? Oh, akak lebih suka makan borek. Nasi ya, nasi berlauk lah. Nasi berlauk. Itu yang boleh ikat dalam Rimba lauk kan. Okay, hanya favorite paru goreng. Paru goreng. Goma lauk kampung-kampung lah. Okay, sekarang kita akan pergi sambungan tadi. Interview orang-orang yang datang ke sini nak tanya macam mana lah. Pengunjung. Orang-orang. Biasa kalau pergi bazar ni tu lah dia nampak. Jumpa orang lama-lama. Tak lama tak nampak tu nampak sang dalam dia tu. Okay, ke sini. Okay, kak. Saya nak tanya kak interview kak sikit boleh kak? Okay. Apa pandangan kak tentang bazar Kuala Pilah kak? Tahun ni? Sebenarnya pun pertama kali datang ke sini. First time? Tak pernah datang lagi. Okay lah, nampak besar. Dia pun makanan banyak pilihan. Okay, kalau daripada segi harga kak, kalau dibandingkan tahun lepas dengan tahun ni, apa? Itulah tu, pertama kali datang, tak tahu. Tak pernah beli lagi, baru nak meninjau lagi. Salah orang kenal lain, banding dengan bazar lain. Banding dengan bazar lain kak? Sama je sekarang. Sama je. Katanya sama lah. Harga tu standard lah. Sibuk. Sibuk, dia boleh interview. Kita tengok coklat, aku nampak. Ni interview kak nama. Ni boleh dessert. Interview kak tu tanya tu. Hasil jualan. Kak boleh interview sikit kak? Boleh interview sikit tak? Boleh. Okay, sekarang ni kita akan tanya owner. Peniaga-peniaga yang jual bermacam-macam jadi dessert. Manis-manis semua kan? Sampai ke akak-akak pun manis. Oh my god! Wow! Okay, kak. Boleh tak saya nak tanya sikit kak? Okay. Nyambi-nyambi tu tak pola buat tak apa. Tak apa. Kan tak ada orang datang kan. Mic. Semua ulu. Ulu mic ke? Tanyalah. Sebab lu akan pakai mic tu. Banyak. Okay kak, macam mana jualan hari ni kak? Sepanjang bazar dah poso lebih 2 minggu ni apa? Macam mana dia punya poi tu? Okay lah. Setakat ni okay. Customer pun datang ramai. Semua ramai yang beli. Setakat ni okay. Tak ada masalah. Ianya sambutan secara keseluruhan ni mantap lah. Nak kata mantap tak juga, ada hari-hari tu okey, ada-ada hari tu tak okey. Okey, hari yang okey tu lagi apa kak? Selalu yang paling mantap Jumaat Sabtu. Hari orang bercuti. Okey tak kak, terima kasih kak ya kerana ingin menjawab soalan saya kak. Aduh, lelaki ni dia tanya lah. Tak. Tang elok Oman ni kan. Bagi mic. Tang jantan suruh Dan kena tu ludai. Bang interview sikit boleh bang? Yang mana yang paling kacak aso itu? Tu kita nak interview. Okey, sekarang ni kita bersama owner Mutabak Cheese Buyau. Okay bang, macam mana boleh tercetusnya idea nak bagi nama Buyau? Sebabnya kita ada kafe dekat Kampung Buyau Sumanti. Di bawah dekat Museum Istana Sumanti tu. Kafe yang kopi tu ke? Ada kopi semua tu? Punya kafe tu kopi Buyau. Kita dah pergi dari dulu untuk kopi tu. Jadi kat situ kita ada jual juga Mutabak Cheese. So kita juga namakanlah Mutabak Cheese Buyau. Itulah situ eh. Okay bang, apa macam mana? Apa tu? Sampai RM15, RM25 tu? Bosar saya tak? Dia ada dua saiz. Satu saiz kecil, satu saiz yang paling bosar. Saiz yang paling bosar yang ni lah. Dia punya style ni, Mutabak ni. Kenapa dia berbeza dengan Mutabak orang lain? Sebab kan Mutabak ni tak ada bawang. Dia hanya, ingredient dia hanya adalah
daging dan mozzarella saja. Sini sini. Daging dan itu telur. Ditolong daging dengan daging dengan mozzarella saja. Makan orang. Okey okey okey. So cara masak macam style mutabak Singapura. Oh, mutabak Singapura. Itu ini tak tahu macam mana cara masak tu. Mutabak CL luar dalam. Manoi luar tu ada daging, dalam pun ada daging. Itu dia berbeza sikit. Dia kalau makan buka tu kenyang sampai ke sahur apa? Memang kenyang. Memang kenyang kalau makan seorang lah. Kalau ramai-ramai tak kenyang. Kalau kita makan seorang kita untuk. Macam tu. Donat. Tapi tuan ni sama lah tu. Ha? Gambar tu pun sama lah tu. Itu belok in kereta. Cuma buat sekali lagi. Oi jangan. Itu in kereta dalam gambar boleh. Ya. Kalau depan jangan. Okey, terima kasih bang. Terima kasih bang. Okey, sama-sama. Sekejap lagi. Macam mana berlaku tu? Memang kita berlaku tak ada beli ke? Oh, baik bang. Abang ni nampak kamera tu dia bakar tu sini ni, rapi tu. Boleh interview bang? Boleh interview sikit? Ya, okey. Memang panih lah kan? Ya bang? Ya. Boleh abang ceritakan sikit pasal gerai abang dekat bazar pilah abang? Gerai ke bazar ni? Okey, abang memang tiap-tiap bulan Ramadan, abang memang ke bazar. Kalau hari besok, abang ada dua kios. Satu di Pangkin, satu di Depan Jayan pilah. Jadi, tarikan utama gerai abang ni apa bang? Abang boleh simpulkan tarikan utama ya apa? Tarikan abang... Abang fokus pada sate lah sebab sate ni memang dari orang turun lah, turun-turun lah. Sate sama kau lah. Jadi setakat dah boleh kata 2 minggu puasa ni sambutan macam mana bang? Alhamdulillah. Cuma bulan puasa ni apa ada minit teman abang yang pecik je lah. Sekali ni? Sekali ya. Okay bang, saya bang, terima kasih bang. Itu dah banyak tengok tadi tu tujuan kiri kanan tujuan. Tapi ni lain sikit. Deroba ni ada rajut tujuan daging, tuna, crispy. Apa beza tu bang? Boleh tak interview sikit nak tanya ni? Daging, tuna, ayam crispy. Tapi hari ni daging salai tak ada. Daging salai tak ada? Daging salai tak ada. Biasa kita ada buat daging salai sekali. Kalau yang ni kodai yang sama tu kita interview dulu kan? Ni bang. Kalau tuna ni bang? Pakai ikan tuna tu lah. Memang lain lah, orang lain tak ada lah buat. Semua daging ayam tu. Pakai ikan tuna, tin. Chicken crispy tu macam mana bang? Chicken crispy tu kita goreng dulu ayam tu. Lepas tu kita chop dekat dalam roti john. Oh, macam ayam goreng crispy tu lah. Patung dalam tu. Macam roti john sedap. Bang, daging abang pakai daging bogor ke daging betul? Daging betul. Daging betul lah. Okay, kalau macam tu kita support ni. Okay, jom sambung lagi. Dia siap ada cheese bang? Ada cheese kali ya? Cheese ada, tapi mozzarella kita tak pakai ya sebab tak ngam. Tak ngam? Komen orang kurang lah. So kita batal kan. Silah saya angguk. Nampak tu dia dengar cakap orang tu. Okey, jom jom jom. Sambung lagi. Okey ya. Ayam basuh, ayam basuh. Ayam basuh, okey, ayam basuh. Okey, kita jumpa satu benda yang jarang jumpa kat Pilah. Ayam disalai atas pasu. Ayam basu yang sebut tu. Ayam bakar atas pasu. Okey bang, boleh saya tanya sikit bang? Joget sikit bang. Berasap. Sini ya. Okey bang, boleh abang terangkan dengan lebih terperinci apa yang abang jual kat kedai bang ni bang? Saya jual nasi ayam bakar pasu. Ayam pasu ada. Seekor 30 setengah RM15. Nasi ayam RM7. Apa jadi, beza itu dengan ayam percik ke ayam apa kalau pakai pasu ni? Kita pasu macam kita style kukus. Kukus lah. Dia lembut. Ayamnya lembut. Oh, yang bakar bawah belah atas tu dia pasak bagi kukus lah. Kita pakai lah. Zoom. Sampai tu. Boleh? Ya, okey bang. Jadi bang, lope habis bulan puasa ni pasu ni bang biar apa? Saya miaga kat bawah. Oh, baik kat bawah. Dia yang kukus. Sebelah pekra. Kat sebelah pekra tu. Yelah. Bos kita bawa senyap. Memang jarang saya nampak okey Pilah ni. Itu macam abang jual ni first time saya jumpa bang. Banyak tadi lain-lain kan. Abang seorang ayam bakar pasu. Saya orang pertama. Jumpa kat Pilah. Sambutan bang macam mana bang? Alhamdulillah. Saya dalam 25 ekor. Banyak. Alhamdulillah. Seekor pengin bang? Seekor 30.
Tak payah kira lah kau pun ni kalau tak pun ni. Okay, bang. Terima kasih, bang. Sudah. Bang, nak tanya sikit boleh bang? Tang tanya je semua lari kan? Siapa nak tanya ni cepat? Okey bang, cepat bang. Member tak bagi tahu. Ni toksik. Okey bang, boleh bang abang torang tak apa yang abang sajikan kepada abang ni bang? Assalamualaikum. Kita pada yang kita ni macam biasa lah. Dua ikan bakar yo. Ikan bakar kita ni ada empat jenis, lima jenis lah. Pari tuko, siakap, cencaru, talapia dengan kombo. Itu je lah. Jadi sambutan bang setakat boleh hari kita puasa ni apa macam mana sambutan bang? Setakat ni alhamdulillah permintaan pun sambutan pun agak-agak memberansangkan lah. Hari-hari habis apa? Dia bergantung pada rezeki lah. Kalau lebih, lebih lah. Kalau tak ada kurang, kurang lah. Apa yang bezakan abang yang lain kan makan? Wallahualam, tak payah nak cakap dia pasal ada tanda, bagi lain, lain padang, bagi lain rezeki. Belalang. Betul kan? Itu gaji apa? Sebab dia tak cakap bang. Okay bang, terima bang. Okay, sekarang kita nampak satu kodai yang Angkel boleh, boleh nak interview sikit Angkel. Wadah punya. Boleh. Wah. Macam mana dalam ini? Boleh masuk sini Angkel? Boleh. Hei, macam nyago lah kau ni. Angkel, macam mana Angkel setakat hari ni bazar? Bazar okey hari ni. Sampai start mula hari ni sampai hari ni okey juga. Boleh lah. Okey, boleh tolong apa yang Angkel jual kat sini Angkel? Masal wadah, pakoda, Putra Putumayam, kacang kuda. Ini siapa? Ini pakoda. Pakoda? Ya. Okay. Apa beza dia kan? Selalu-selalu ya, badai orang sebut ni je. Ini kacang dal. Ini kacang tose. Oh. Beza kacang lah. Beza kacang. Ini kacang tose. Ni? Yang buat kacang. Ini pakoda. Ini pakoda. Ya, apa benda dalam ni? Kau macam tahu. Campur murku. Campur murku. Ya. Pakoda tu pakoda baju. Ini pakoda makanan. Baju lain. Saya dapat lihat sini kan? Saya dulu 22 tahun bati Ike, pasal Ramadan bati Ike. Tahun ini dia saya masuk sini. Kira kalau bukan bulan puasa ke menyego kat mana? Pasar malam. Pasar malam Pilang. Kolam Pilang Melang ada, Mahau ada, Pasar Tani bati Ike ada. Okay, kalau bukan bulan puasa kita support angle ni. Okay, thank you kan. Okay, bang. Sekarang ni kita dah puas lah berjalan bazar ni kan. Kita tengok apa yang ada, apa yang tak ada. Tapi bagi saya bang, memang banyak lah bazar Kepilah ni. Kepada sesiapa yang nak datang memang memang secara keseluruhan ni, secara sini-sini ya, secara keseluruhan sangat-sangat berbaloi. Popular, orang popular tu benda tu. Ramai seat-seat je ni. Okay bang, cakap. Saya dah banyak cakap ni. Jadi sebelum apa-apa kita nak bagi tahu, jangan lupa datang bazar Kepilah. Bazar Melang, sini nama bazar Melang. Lain kat Pilah ni pun ada bazar lain lagi, boleh datang lagi. Lokasi tak kita tahu? Lokasi depan MacD. Depan MacD Pilah. Dataran Melang nama tombek ni. Nampak ni? I love Dataran Kuala Pilah. Dataran Kuala Pilah nama lah, bukan Dataran Melang. Dataran Kuala Pilah. Minta maaf. Selamat membuka. Tiba-tiba dah membuka kan dia tahu lah. Okay, semoga kita berjumpa lagi. Ya, selamat berbuka. Jangan lupa baca doa. Puasa biar penuh, yang mana boleh penuh. Yo, terawih pergi. Ni makan kau. Tak ada rodak, kau tak boleh terawih, tak guna juga. Saya mengutuk betul kan? Nah, kita memang kosong tangan ni. Sebab lepas ni nak masuk balik. Nak review sendiri. Nak tanya sendiri, rasa-rasa calik-calik sikit. Itu tak boleh tunjuk dalam video. Kan kena kecam kau tak kosong kan? Itulah. Okay lah, jangan lupa, macam biasa bang, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Boleh lah, mana-mana boleh lah. Okay, semoga kita jumpa lagi nanti. Banyak ni, lepas pada kita break lama tu, banyak kita dah susun. Lepas ni tak ada nampak muka Dan dah, muka orang lain ni pula. Okay lah. Tapi tang makan dia datang lah, tang lain tak datang lah. Okay. Bila okay. Taufik apa? Oh, tak payah lah. Okay, selamat tinggal, selamat malam. Selamat berbuka. Assalamualaikum.